Oke, silakan Bapak. Ya, bahwa saya perkara gugatan cerai antara Freddy Supurnika melawan Randy Imawan Sumantri ya. Iya. Hari ini masuk gugatannya pada tanggal Senin tanggal 7 Juli 2023. Oke. Hanya gugatan cerai Pak, tidak ada mungkin harta gonogini atau anak. Nah, cerai dan asuh anak. Oke. Ini ya. Dari penggugat sendiri atau pengacaranya Pak yang datang sini? Paket pengacara atas nama Ezra. Apa namanya? Simanjunta. Iya. Ya, Simanjunta. Ya, oke. Okay. Dimasukinnya per hari ini Pak. Hari ini. Nomor berapa Pak perkara? Iya, nomor perkara Pak. Belum ada karena belum ditetapkan oleh ketua pengadilan. Ya. Ada lagi yang ditanya Bapak ya, Ibu? Sidang perdananya mungkin belum jelas. Okay. Nah, baru hari ini nanti setelah ini kan kebetulan lagi makan siang dengan istirahat. Nanti setelah itu nanti ditunjuk sama ketua pengadilan. Oh, berarti nanti bisa ditentukan nomor perkaranya setelah jam istirahat. Iya, hari ini juga memang mereka enggak mau mediasi baru pembacaan gugatan. Ya. Pak, menunggu sekarang sampai nanti penjatuhan sidang biasanya berapa lama ya Pak? Sudah benar itu. Hari ini juga Bu. Hari ini ya, panggilannya biasanya nunggu berapa lama seminggu? Tergantung ini alamatnya Bu. Kalau saya lihat alamatnya di sini 1-2 minggu lah. Sekitar 1-2 minggu. Ya. Tapi okay. Sidangnya berarti di sini juga ya? Di sini sidangnya ya? Bidana. Sidangnya di sini? Di sini, pengen buka hati. Pak berarti sudah benar ya Pak, ada masuk gugatan atas nama Gladys Veronica terhadap Randy Himawan Sumantri? Ada hari ini, tetangga hari ini. Oke, okay. Teman-teman ya? Okay. Boleh ditunjukin Pak, ini aja. Suratnya. Gini, ini belum ditetapin nama ketua, saya belum bisa. Nanti kita ada penetapan dari ketua pengadilan, Oke. Saya melihat ya. Oke. Okay. Ambil dari lana masih ya. Iya, Pak. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih ya. Selamat siang.